اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المتواضعين Setelah dengan puji Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, ana dua takzim penghormatan tuan kepada seluruh para alim ulama gure-gure Bandung, pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, balai pengajian dan guru-guru majlis taklim, kepada Walid Munir di Kiran, juga kepada Bapak Bupati dan seluruh perangkat pemerintahan Kabupaten Pidijaya, kepada Tunggu Raja Imam Masjid dan seluruh unsur pemerintahan kecamatan dan desa di lingkungan Masjid Tiga Denyo. Baiklah, dalam pengajian malamnya Luntuan ingin berbicara tentang sebuah judul yang Luntuan anggap pertama le diri Luntuan hal yang penting, baik kepada Lun sendiri atau kepada siapapun. Di mana tanya dah depa bahawa hakikat daripada kehidupan katanya adalah perjuangan. Perjuangan dalam sebuah peperangan, siapapun yang hidup, yang dilahirkan ke dunia, sudah masuk di dalam arena perjuangan yang penuh tantangan. Memang Allah menciptakan katanya untuk sebuah perjuangan. Pertama adanya jid ke manusia karena sperma yang jid ke ketanyonyo kah berhasil berjuang mengalahkan sperma yang lain sehingga wujud menjadi seorang bayi. Dengan lahir ke dunia untuk sebuah perjuangan. Patah depunya perjuangan karena Allah berdepa. Baksa ne berdepa pun ne perintah Pak Jibrail ya berdepa Pak Nabi Muhammad. Sehingga setelah peristiwa kemenangan perang Badar yang luar biasa yang membuat kaum musyrikin kaget di atas kekuatan yang luar biasa yang timah dari umat Islam yang sangat minoritas tapi mampu mengalahkan pasukan musyrikin yang luar biasa le. Sehingga kemenangan awal bagi Islam setelah war dari perang Badar, Rasulullah pegang kemenangan perang Badarnya kemenangan kecil dan perang Badarnya adalah peperangan kecil.
Walaupun tak anggap nyan keberhasilan besar, kemenangan taraih dengan segala pengorbanan, tetapi nyan perang kecil, sukses jih lebih gampang dari perang yang lebih besar. Nah, perang yang sulit menang, yang cukup besar tantangan kegedanya orang iman. Jadi danyonyo tawo dari kemenangan perang kecil untuk menghadapi perang besar yang harus menang. Pe perang besarnya adalah perang melawan hawa nafsu. Nafsunya hanya dalam bentuk sebuah fisik yang na di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia, sehingga manusia yang kalah dalam perang nafsu nyan hal yang biasa. Tapi manusia yang menang melawan dan memerangi hawa nafsu, itulah manusia-manusia hebat dan kuat, mampu memenangkan peperangan besar. Sehingga para malaikat waktu gekalen manusianyo tameng dalam neraka, mana kaget. Tahu berabu berabu ramai tak dalam dalam neraka ni. Anak tu kerja pun tu kerja si kajang mengkon tu jalan. Jira kan urakanya tekan di jalan aku jamungkan. Dari golongan genian malaikat manteng yang cukup hebat, watai gebuh nafsu, rela ketik kena teruk no dunia. Tapi yang dia ketahu ke, nah langkawan manusia selamat dari neraka jadi penghuni syurga, bagaimana dia bisa sukses? Sementara longan lung tegebuh nafsu gagal dalam dunia, artinya mereka pemenang-pemenang perang besar di saat diterjunkan ke dunia untuk berperang. Nyokan cerita ke gop yang pelik dan cerita ke kita nyong duduk ino malam nyong ke drawat. Trip nyo kata Udip, setiap hari bertempur dengan nafsu, tiura bertempur dengan nafsu. Ura malam 20 jep selalu menghadapi pertempuran. Ki identifikasi ro. Pula talu pula menang. Menyo dari tabedah sampai tak sitok jak puturut nafsu, tanda itu manusia-manusia yang sudah jadi tawanan perang nafsu. Pasal dalam penjara, kajik lagi pekerja rodi masa penjajahan. Mulai bengah pun dari tabedah sampai tak lah. Pe yang tak menutup, pe yang tak bergerak, ho tak bergerak, mandum arahan dari nafsu, tak anda danyo tahanan, tahanan perang, sudah kalah perang. Baik dengan kalah perang, kalah di pertempuran ini. Tak bawa orang kalah perang mati-mati. Menyo mati manteng golong menang, tanda manusia kalah perang. Pekuh di setiap pertempuran tengok talu tapi pun nilai bahaik bedah waktu subuh waktu mayang heboh haik waktu mayang hinan duh bawa ke talu perang. Di saat melita bedah hana tak mulai dengan amal-amal kebaikan,
malas, bosan, tidak sanggup. Inan pun nilai kakalah. Olehnya hoda taju. Jak kerja, jak ublang, jak ugli, jak ukanto, jak ulaut. Dalam rangka apa? Dalam rangka hanya untuk pencapaian-pencapaian keinginan nafsu. Dalam rangka hanya untuk mencapai niat-niat untuk menghasilkan sebuah penampilan kehidupan dunia. Kalah perang lagi. Talo perang. Dia pertempuran lah talo. Munyo sabe-sabe talo di dalam pertempuran. Insya-Allah akan kalah perang. Manusia yang menang perang untuk menggapai syurga, menyelamatkan diri dari neraka adalah yang selalu di dalam setiap pertempuran adalah menang. Tiura tanya, tiura mu perang tapi kenapa tu? Yang dituntut oleh Allah, yang dituntut oleh nafsu. Tak kubah dari oleh Allah, tak ikut yang dituntut oleh nafsu. Allah gepe haram ada yang haram. Demi untuk pencapaian nafsu, tak langgar yang haram. Itu sudah kalah perang. Sudah nafsu, sudah menang. Demi pencapaian keinginan nafsu, tak lupakan agama. Demi untuk tawuruh kepentingan nafsu, tak biarkan kebaikan-kebaikan hana terbantu. Kalau kalah peperangan dalam setiap hari tak jalani kehidupan, berisiko tahu dia. Risiko pakat. Karena syurga dan neraka ditentukan oleh kehidupan peperangan duniawi, menang atau kalah. Jadi ini malamnya tak duduk tak kaji diri. Padip siapa kata Udip? Uro-uro yang tamu perang nafsu katanya putulah dulu talu dayo atau menang. Munyo tak identifikasi rote memang ira ku laude yo tile talo ke mana oh entamu perang talo sabe talo nyen fa evaluasi diri mungkin tanyo hansip kekuatan perang hansip senjata senjata le tak merek. Ya, senjata perang nafsu merek ilu. Tapi same tu. Pertama ilu merek je ilme. Ilme fardu'in. Dengan senjata awal hai. Pihak madangan je. Ilme le. Yang selanjut je, salah satu. Jadi malamnya beda pegah jahitan. Habis bila pegah. Ada habis dah pegah, habis dah dengar. Eh dah pegah, eh dengar pula dah pegah punya air. Biasa ya, kan dia pergi buat dengar yang air, kita lalu perang rindu. Ya, saya kan buat berat yang buat satu masjid. Saya kan melawan dengan nafsu, jangan lalu je perang. Karena mana teruk tengok. Sikat tengok. Alasan sikat dengan air je. Hei tak pun orang. Hei tak. Yang tak pakai buat dalam singa. Tapi nak lah santeng. Tapi nak. Jadi hal yang paling utama. Sebenarnya yang memenangkan peperangan. Benar dua buah hal. Bagaimana. Benar tak memiliki senjata yang paling ampuh untuk menang perang. Yaitu pertama sabar. Yang kedua syukur. Tanpa kesabaran yang cukup dalam menghadapi nafsu,
pasti akan jadi ketawanan perang bagi nafsu di penjara. Menyukai penjara ji, ujung ji neraka. Di penjara ini hidupnya ada masalah, ada fikiran neraka itu yang cukup masalah. Yang kedua, syukur. Jadi ini terbicara ini pun persoalan sabar. Pakan perle sabar. Karena tak bunuh tak pegah. Urung yang hana tegar di dalam peperangan pasti akan tunduk dan tangguh. Ya ke hek, ya ke sakit, ya nyo, ya ji, haik tu nyo, haik tu ji. Alah, puat tak mau perang, aku tak ikut ji ju. Sebab jiwa yang tidak tegar dan kuat. Untuk menjadikan jiwanya tegar, mampu menghadapi beban dan berat sepahit apapun dengan senyum, tergantung ehnana senjata sabar yang termiliki di dalam hati dan jiwa dia. Tapi wate tarenungi tapi ki. Nurakanya hai tatabang. Hai tatabang tu tun. Surganya munyo tatu oh pihai tatabang munyo hanaruh tu dalam. Mang kadang ngut tagai tanda depu sapu. Agi anemi idiot nah. Media ya nanti rimu yang fikir minyak raya biasa betul. Ya dan mana ibu ya cuma minyak raya ya minyak raya. Ini biasa minyak gusuk-gusuk apa kan? Ia mana minyak karaya betul. Karena di mana aku? Karena di mana itu pu yang pu. Sehingga pegah di dalam kitab-kitab termasuk lagi dalam Murakim Ubudia. Seandainya ke pelemah bagi tanya siat mentang curganya nanti ah pelemah. Tiga beli ke pelemah. Ke tayang tentang curga bagi tanya. Si menek ada. Tak nak budia dari dalam syurga. Pakiban udip bahagia, senang dan suci. Tak kalon gambaran-gambaran curganya apa? Hai tim tengok tili malam. Curganya bu mudumai tama. Cara tama ji ibadat wate malam puasa wate uro. Yan han da bi huli da puasa wate uro. Dan hai tim tengok malam. Ken han da i hai tim tengok. Mandingan ke curga tengok-tengok ibu pe. Bahawa ke curuga lah. Sabar lagi awak tanya awak ke nonton bola Barcelona. Real Madrid Barcelona. Tengok-tengok je pupa. Wow. Boleh ikut berhubung tengok je. Tengok gerai ke matang api pinan. Ya mana alasan hek bunuh orang. Mana tip eh. Mana. Dua minggu ke hari eh tetap. Tamah si Euro tu, si malam tu. Untuk hanya nonton bola. Saya tim dengar. Biga eh, bit tinggal ke TV. Eh, baik sipak bola yang bagi peluk bola yang nak bagi bayangnya. Saya tim dengar. Pakat. Nampak galak. Eh, nak galak golom curga. Kepulemah. Memangnya dek nan hai tim dengar retar-retar tanya. Memangnya aku boleh macu ruga. Sekarang tak mesti peluh. Don't hai tim dengar. Menanti memangnya aku boleh mahan neraka. Untuk menghasilkan syurga. Mencapai syurga. Dan untuk selamat dari neraka. Han mungkin tak terjadi bak pribadi-pribadi yang tidak cukup kesabaran di dalam berperang menghadapi musuh-musuh di dalam kehidupan dunia. Musuh terbesar adalah nafsu yang na di dalam diri kita yang cuba oleh Allah.
Yang kedua syaitan. Nafsu syaitan. Olehnya bermacam selera dan syahwat. Sehingga akal kalah. Ilmu talu, iman talu, malaikat mulhim yang tukang sahlamati talu. Pakon karena hanaso bantu. Hansip sabah. Wati hansip sabah sah malaikat terabaikan. Wati hansip sabah sah akai dorongan akal terabaikan. Iman tenggelap. Sabah apa? Sabah batun pit udip dalam dunia dan sabar bak menghindari petenro menjauh dari kesenangan-kesenangan duniawi. Hei dat bata sabar drot hei tim sabar ngenggau aduh na urung tedu alam tago sedih abis. Pui di bitu kiri tan lo igo pana moho ho iro pana moho saho iti ji iji dumpua kana ilung sapu tanna ki banjara lung besabang go hai sabar wate hana sabang go ia urung gatien ke urung kaya pi susah ke gatien ro hanta bang urung kaya ia urung kayanya pi ke urung kaya la elom ke pegaro gatien ni bentar susah ke ti manu tu tak bak pesaban-saban ro ngenggop dalam hal penampilan duniawi wate takalen hanya ingin sama bak penampilan to ken bak kebaikan mendi susah hanta bang ngenggop bak kebaikan lain. Bagaimana saya menjadi orang sebaik mereka? Ini yang kagui oleh Allah. Tetapi kan bagaimana saya harus tampil setampil mereka? Padahal penampilan dan popularitasnya hanya manfaat untuk setelah kematian. Kan menan urang iman. Sesat cara berpikir. Iman hana berfungsi. Tetapi lih butoi cara tak semikit. Han jade. Karena sabar hanti. Maka ilmu sabarnya penting. Untuk menghasilkan sabar. Untuk supaya. Bek tunduk. Mengalah dan takluk kepada. Godaan nafsu syaitan. Dan syahwat. Maka perlu kepada tamrin dan tahzib. Perlu melakukan riadah. Perlu melakukan tahzib. Karena lewat kesabaran baru jihna sabar apabila terjadi riadah. Urang yang hana sabar ha ikut latihan. Urang yang hana sabar ha ikut ujian. Untuk mendorong kepada sabar. Pertama gedanyo perle semangat. Perle tafakur, perle renungan, perle kesadaran sehingga deh bahwa kesenangan dan kebahagiaan tanyo na bak kesabaran. Yo baik dua-dua gakeran, baik dua-dua ke neraka. Perle tafakur bele, perle renungan bele.
Dah hindari hal-hal yang melalaikan dan melupakan akhirat. Yang ujung ji katanya bisa dilakukan itu riyadhah. Kiban riyadhah. Riyadhah selalu melatih diri melakukan kebaikan dengan perasaan beban yang pada ujung ji bebannya hilang dan mampu dilakukan kebaikannya seberat apapun. Orang punya makin latih je makin degan. Hana latihan han degan. Jiwa tanyo tanpa dilatih buat kebaikan han kuat buat kebaikan. Sebab hati dan kejiwaan tabangge tubuh je. Munyo tubuhnyo sering bekerja keras dia akan semakin kuat. Tubuh yang hana aktivitas, hana kerja sapunya lemah jaju je. Makin tegar latihan, makin tegar tubuh. Jiwa agaknya nanti. Untuk menjadi kuat di dalam kebaikan, latih terus walau dengan beban untuk melakukan kebaikan. Pakai nuruh air itu maya. Apa yang kau berat tak semaya? Puhana kekuatan fisik kan? Dan nak punya tajuk numpul, saya nak leh air kecacah air mandu. Nyan belang, nyan. Kali semua dua nalih, tajuk dua nalih tu asing kelong mendera. Yang main ke tajuk semaya? Nampu hana tegak tu bukan. Hana tegak hati. Iman hana berfungsi kesabaran hana tegak. Hai sabar batunya. Pakon kerja hana tegak, hana latihan. Hana dilatih untuk kebaikan. Sehingga mulai dari banyak aja sebenarnya harus latih kebaikan. Mahinalah fungsi siro pemimpin rumah tangga menjadi pelatih-pelatih kebaikan bagi isi rumahnya. Kan tukang bibu tak pusuk bajet. Pelatih anu. Sehingga isi rumah tangga menjadi orang kuat yang mampu memenangi peperangan karena anak yang lahir terpelahirnya jika terpelahir tiro hamba yang akan berperang supaya tidak gagal di dalam peperangan dunia. Munyo anak tanyo hana terlatih tenggelam dengan doyang ayo apa? Mahana tak melatih melangu mentang anak minyak. Anak gop dia yang melangu. Anak tanya wahana tak pernah yang melangu. Wateji eh motor kurupum lam berut lam keruang. Anak gop selamat. Anak tanya lam. Pakon. Hana tak pelatih muno melangu. Lautan dunia itu dalam sekali. Bahaya sekali. Pulau mbak zamannya di dunia global. Gampang untuk tenggelam. Yang ujungnya adalah neraka. Latih anu. Jo didik gero, jo pendidikan yang betul. Latih pu, latih perang untuk memenangi peperangan. Yaitu kesabaran. Dari banyak kan you wajih biasakan dengan buat-buat kebaikan yang di dalam agama. Munyohana menang, munyoji hai tapi sukses dan latih. Tanya-tanya dah mula neraka ahli Tuhan. Dia ulu cik dah mula neraka. Oh, anak ke pelatihan ni ke? Hai dia ke perintah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluarga kamu dari neraka. Untuk keselamat. Latih menjadi manusia yang kuat di dalam kebaikan. Untuk melatih. Untuk kuat nak kesabaran. Untuk nak kesabaran. Perlu benar latihan. Sehingga seberat apapun kebaikan akan gampang dilakukan. Nyoke yang pegah oleh Allah dalam Al-Quran. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Fal yattaqullah wal yakulu qawlan sadida. Betemakut be. Baik sampai takubah generasi. Anak-anak gata generasi yang lemah. Yang khawatir
dia tu nasib dia. Di mana dia kalah perang akan menjadi tawanan syaitan dan tawanan nafsu di dunia, di akhirat menjadi penghuni neraka. Nyo ehna perhatu. Hati didik kira jo bagau. Pendidikan yang menyelamatkan sampai tu akhirat. Nya latihannya ikhun istilah riyadhah. Dalam Islam, pendidikan yang dibangun pendidikan yang lagenyo, yang geyuo. Lah rumah tangga benar pendidikan yang melatih generasi-generasi yang mampu melakukan kebaikan, memperkuat kebaikan. Pendidikan yang dibangun, yang dididik oleh ulama hanya untuk melatih manusia-manusia menjadi ahli kebaikan. Tidak perlu ahli ekonomi tanpa ada kebaikan. Hanya menjadi sumber kejahatan. Apa keahlian yang lainnya hanya kebaikan. Semua kekuatan dan keahlian menjadi tidak penting kalau itu berada di tangan-tangan orang tidak baik. Hanya menjadi sumber kejahatan yang luar biasa. Tanya ya cik huruhnya kan pegawai syariat Islam, kanun syariat. Apa mampu menjadikan semua bidang itu sumber kekuatan menjadi baik? Sebenarnya kehadiran syariatnya untuk sebuah perbaikan. Selama perbaikan hanya terjadi di setiap perilaku, lini kehidupan, itu syariat apa? Enak fungsi ini. Jadi tema agama sebenarnya tujuan dari agama adalah kebaikan. Untuk kebaikannya betul-betul baik, baik dalam arti udip dalam dunianya, menang untuk sukses usyurga dan berhidup neraka. Bandumna sisi kekuatan yang lain menjadi kekuatan yang memperkuat kebaikan, hanya terpisahkan. Jadi urangnya tanya menang secara pribadi, tanya yang nak harta, jadikan harta sumber kekuatan bagi kebaikan. Dengan nak pengnya, dengan nak harta, dengan tajet tak beramal atau nak buat-buat kebaikan, dengan tak dukung li harta tanya, maka kebaikannya akan kuat. Berarti temu umur luah-luah kami capeng hantip uro tatamah malam yang item liang ke temujik temujik yang item liang ke untuk sedekah ya. Mencapai culah calok urtuh ribet dan bersapat ui mempuluh ribet dan bersapat untuk sedekah ui limang ribet dan pilih apa itu puhek tanya menyuhai kebaikan ya. Kan tak boleh curga berarti hek. Oh, untuk penampilan rumah paling kan bersaban lagi kau atau boleh berhati kau mantap buat eh. Ini kekehadiran agama baik hancur oleh sebuah penampilan duniawi. Ad-dunya mazratul lil akhirah, nyan udip yang berarti, udip yang sukses, udip yang menyukseskan akhirat, udip yang sukses di saat dalam kehidupannya mampu tablo syurga. Udip yang berarti di saat udipnya tanya selamat dari neraka. Hidup hanya untuk jadi penghuni neraka, sebaiknya tidak pernah dilahirkan oleh ibu. Nyo ke kehadiran agama sebenarnya. Ada tanya tak pegak buat lagi nyo, kan hanya kepenampilan buat nyo. Hai kenai kelah muta'ah dia nak dapat timang carian. Muta'ah nak pegak pengajian. Orang yang biasa batal dia juga nak masalah dia. Nah agama, pakaian hai kai buat orang buat je. Kau orang nak buat je, musuh sah datang.
yang penting yang berbunyi orang tiada anak tanggung lu menyodik ni orang ini noi pidi aja apa ni ni orang ni tang yang orang letak roh ni ada anak, ada anak tak you nak berat dia tak ni yang jih ni tak terbengkir tak kemana semua kekuatan untuk menggiring mereka menjadi orang baik dan selamat dari neraka. Amun ada arus kebaikan yang lemahnya uranyo menang-menang talu dengan arus lain. Jangan pura-pura, jangan basa-basi. Jadi harus tegar dan kuat. Maka perlu kesabaran. Yang kedua, perlu setelah riadah perlu tamrin atau bahasa lain tahzib. Tahzib iaitu menguji diri. Tanya selalu tak uji roh tu. Pu butui. Ha, kita nyonyo baik. Atau pu butui hana baik. Nyan perlu uji diri. Ha, tef, tef. Nyo longkar. Tiba di roh nak minta curga nyo. Kibana ayah ni ke neraka. Ya. Tapi wate perle ke peng ku ke neraka anak ya. Saya perle ke peng hari yang pijun. Ya tak ada anak betul. Gero bugahnyo tak pedang agama. Kulai dia kakung paya tak pedang agamanyo, pedang agama je. Wate itu kepentingan agama peng dik sio. Pusi kapo kamu je mu. Ya baik le peng kepentingan agama, munyo kempu, munyo kepenampilan dan sebagainya yang hana manfaat akhirat, yang hana korelasi dengan nilai agama, ubena aje penting sekali. Kadang bunga tepi-tepi. Kadang-kadang kita yuk pada fikir betul kita pegang apa bago pada salah. Drogron payah tahu ji punah betul ya ba. Kadang hendak terpu ada pegang apa tapi kita betul pada hendak betul. Awa-awa ke juruga. Bi be. Munyo. Awa ya ya ke neraka. Tetapi kegantian lebih yang guna raka. Kira aku menyiuk gantian. Anak jalan aku. Anak teman curugak baik. Yeay. Pusing ya tenang ya. Menyiuk butuh ya guna raka. Menyiuk butuh galak ke syurga. Apapun tak korbankan. Demi. Untuk menyelamatkan diri dari yang ditakuti. Munyo kita yang butuh ya. Tak perlu ada pemantang nikmat tak kubahnya kan butuh ya. Gaya orang ya aku tsunami. Oh, budoh ya tsunami ya. Nyanyi pegah bayi ni perlu lihat tengku. Tinggal ikut mu hipai. Ada kacau kekah ke dia? Oh, yang tak ada butuh ya. Tapi selama mata pada pegah. Nama hipak tinggal si peluh manyam. Puna peluh. Gerisah dalam ia. Padahal mati ke dia. Yang tak nak ya. Menanti munyo butuh-butuh itu makut ke neraka pasti sabar itu terjadi. Munyo butuh-butuh galak ke syurga pasti itu sabar terjadi. Tanpa kesabaran yang kuat sulit untuk jadi penghuni syurga dan sulit untuk menjadi untuk selamat dari neraka. Maka orientasi yang kuat dalam hidup nyonyo yang perlu yang butuh hat. Butuh hat. Bubutoi kuat. Artinya komitmen dalam arti tanya yang kuat bahawa hal yang paling penting udip dalam dunianyo adalah penyelamatan diri dari neraka. Hal yang paling besar dan penting udip dalam dunianyo adalah dia itu penghuni syurga. Dunia sesenang apapun tidak ada artinya dibandingkan dengan kesenangan syurga. Dunia semenderita apapun tidak ada artinya penderitaan dibandingkan dengan penderitaan neraka.
demi menghindari penderitaan yang lebih besar akan tajuk penderitaan kecil. Demi untuk tak rempek nikmat yang lebih besar, tak tinggalkan kenikmatan-kenikmatan kecil. Sehingga yang menyenangkan adalah perjuangan, yang bersemangat adalah perjuangan walau penuh dengan kepahitan. Itulah arti dari kehidupan. Nyoke sebenarnya misi iman, misi agama untuk udip bilageo. Maka perlu ilmu mengatakan oh kiban udip perjuangan, udip yang berarti. Kesimpulannya apa? Mendesak sekali. Tanya tak perkaya kesabaran. Artiji kebahagiaan dan penderitaan ditentukan oleh kaya dan miskin kesabaran. Kaya kesabaran adalah modal untuk kesuksesan. Miskin kesabaran adalah sumber penderitaan abadi. Maka dalam Al-Quran Nabi, Nabi Thabi ditekankan udip dalam dunia nyo modal yang paling inti adalah kaya kesabaran. Kesabaran adalah jiwa yang tegar, seberat apapun perjuangan mampu dihadapi dengan senyum. Han digoda oleh dunia, han hancur oleh dunia. Nyo perlu ilmu tentang sabar nyo payah merno. Nyo malam nyo tak berhenti aku judul-judul benda. Kita debu, kita tu oh tak rupa ni teman. Hai tak tu oh tak berhenti jiru pun dia tak tu oh. Kalau tak tu oh kat tua tu. Tak tu oh kalau kat tua. Mula tak tu oh pergi tua tu. Kalau tak tu oh kan lebih lah makan tua. Mambe bawa buat tak kan. Kita nyonya jumat minta ilmu yang yang umpun ujung ya yang baru kala tu. Nampun ujung. Ya baru kala minta ilmu. Ya tak bangai wayo. Yo pure dia. Kala nak pergi ke juruga, nak pergi ke pala. Menanti pendidikan, mengagak ekonomi masa depan, lapangan kerja, kempun saja. Bukan, pendidikan pun mantang yang inti tujuannya adalah kebaikan. Kebaikan yang menghasilkan kehidupan menjadi mazra'ah akhirah. Ini orang iman menang cara temiki. Back to end cara temiki. Orang iman, orang jadikan kehidupan dunianya yang sementara untuk kepentingan yang abadi. Kan dunia untuk dunia. Orang yang pendidikan yang dikata bangun kan, kita tanya, aduh, dah pegang lapangan kerja, lapangan kerja. Oleh ingat lagi tak pegang lapangan kerja akatan. Kalah lagi, kan sayang tu. Punya pendidikan, mengatakan lapangan kerja. Mengatakan lapangan kerja. Kantunya, kantor je. Lih yang kan saya terima. Wah, tak ada kalang lagi kerungkong kenang tujuh nama hampung. Ah, memang dia jauh belang-belang berakan ledek nak kala imu tu. Dia cok pengnya ni pelara itik ke jitu boh itik kadang kamu tonton. Kalau sekedar untuk itu, itu sebuah kesesatan. Yang penting pendidikannya, ilmenya adalah supaya dia menjadi orang baik dan kuat. Nya ni ti udep murung iman, umat agama. Menanti pak pertimbang nangra. Sehingga kekuatan harta orang Islam, gepu wajib buh zakat gepu supaya hartanya memperkuat kebaikan. Gejok orang kasihan. Gejok ke tempat fisabilillah. Menjadi sumber-sumber untuk memperbaik artinya mendukung memperkuat kebaikan-kebaikan. Ini yang tujuannya. Orangnya akan menang. Tapi mengklaim dunia dengan akhirat ini. Ini masalah dunia. Ini masalah akhirat. Ya.
Tidak pegah nyo nyo dan nyo tami tapeng tu dan ibadat. Oh nyo ke ibadat dia temuji. Ya, mengkle-mengkle. Akhir ji kebaikan itu terisolasi dari sumber-sumber kekuatan. Nyo sebenar ji nyo cara kafe puteli pelemah Islam ni pelemah agama. Boleh pegah nyo nyo pegah nyo tanyo demokrasi. Agama urusan pribadi, nyo politik hanya urusan agama. Sehingga kekuatan politik tidak menjadi kekuatan bagi kebaikan. Nya kan salah. Duda bedah ditanya oleh anda pegah. Hai nyo tungku nyo panena nyo ke urusan tungku nyo. Tungku urusan dari masjid. Nyo hino nyo tempat bubu mati je nyo. Bukan malah menjadi kekuatan memperbaiki Islam, memperkuat kebaikan. Tetapi semua kekuatan peng sosial ekonomi tak pisahkan dari kebaikan-kebaikan. Wate katanya kata je ke toki hana perlu buat le. Wate katanya je ke petani dah hana perlu le ibadat. Wate katanya kaje ke pulaen ke sang-sangnyo ke urusan danyo. Sehingga kebaikan menjadi tidak diperkuat. Padahal dalam Al-Quran ge pegah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kepad. Kebaikan ti kebaikan. Ati ji pe urang meiman udepnyo pemantang nilai kekuatan yang na bajaro genyan menjadi pendukung kebaikan-kebaikan. Nyo ke bersyukur di atas nikmat Allah yang Nabi bajaro tanyo. Hana ta lakukan nikmat Allah yang Nabi bajaro tanyo untuk ta dukung kebaikan, itu kufur nikmat namanya. Nya ke kufur. Kufur la in kafartum inna adzabi lasyadid. Preh hadir apa? Maka orangnya apapun cerita, amanah Allah bak tanyo. Semua pun nikmat Allah yang nak bajar orang tanya. Guyu syukuri dalam arti pemantang yang nak kekuatan yang nak bajar orang tanya. Buah kekuatan wate, kekuatan pikiran, kekuatan tenaga. Menjadi pendukung dan penunjang bagi kebaikan-kebaikan yang nemeli Rasulullah. Nyolah meno udib orang Islam. Nyolah Islam yang kafah wate udib lagi. Tira orang Islam baru kafah ke Islam. Di saat gejak ublangnya untuk pegang agama ke. Yang kak kita main Islam kafah. Baru tirau Islam kita main Islam sempurna. Di saat gemekat pemantang yang nak hasil hinan. Hana tua ke pegang agama. Yang baru Islam kafah. Selama mantang ke pemekleh agama tok itu masjid golom kafah. Hala haramnya dimanapun ada. Kan cuma itu masjid. Yang baik kira-kira. Yang kena yang boleh tabur orangnya untuk kehidupan tu ke. Mai pengut telah iblis telah perang tu. Han saya bila mai. Sampai terus iblis. Mai iblisnya syaitan ada dua macam je. Nah syaitanul insi. Nah syaitanul jinni. Syaitan manusia sebab. Syaitan jin sebab. Ya, biasa dia telah ke syaitan manusia. Ya syaitan jin. Ya tiba-tiba mahrum. Dapat tihan kata tepuk syaitan. Ya ada orang tapi kira syaitan. Padahal kah syaitan. Kajiannya wallahu a'lam. Kadang kurang hangat dan mendalam untuk tuan jemaah.
Jadi berhubung ayah ditekankan kepada kehidupan akhirat, tetelung penanti dalam akhirat dalam kubu masalah. Nah, pertanyaan ayo dalam kubu adalah waman ikhwanuka atau saudara apa saudara kamu di dalam dunia. Jadi, al-muslimuna wal-mu'minuna ikhwani. Ulum muslim dan ulum mu'min adalah saudara lu. Jadi Lutman, mbak masalahnya timbul pertanyaan adalah segi ukhuwah Islamiyah ini bahwa punya orang yang ana saban aliran ngendayo meuri berikeun kada urang yang itu urang aliran Wahabiyah kada yang ramai dia teh kata pada tekalan bengeh teh jadi ambil kalau dia bengeh teh sedangkan dalam buku dia saudara siapa saudaramu dan dalam dunia kada dalam bengeh dalam berlegur-legur itu lagi lagi ejek madal dengan hanya pada yang ayah cuman tetap masa bodoh itu mungkin enggak lebih pada yang jepit pada yang bodoh ada buku katanya ke fitnah sedangkan nyawa katanya yang orang mukmin babi nih pintu Ka'bah yang orang kafir di memburu aji ada buku terkait nyawa kita. Jadi yang gade binoh, no, entuk kabur pada lewang. Artinya kita kau mendalah kita tua yang hendak dokki menolong anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk muliakan mereka bawa ayat Tuhan kenakan yang berjik berjalan ke ayat menyangkut dengan pernikahan. Pernikahan yang wah, kira-kira ya. Kebanyakan dari masyarakat berasumsi urin janda ketika berkahwin itu kedua kali dan seterusnya tidak lagi dibutuhkan wali sehingga bijak datang draw ke wali itu menikah bijak orang sehingga menikah ke draw bijak orang mebarat ramai di munggu di sini bijak draw ke wali itu bijak bau dengan dengan kebaikan putus nikah lagi ya sah ayat mohon pencerahan. Yang kedua nah urinan yang kagugat pasah dari pengadilan diputuskan oleh pengadilan bahwa konya kahir nikah kahir dipercayai kemudian kedahnya punya iddah ya lalu belum sampai masa iddah wanita tersebut keburu nikah dengan calonnya apakah nikah tersebut sah dan apa hukumnya. Mohon pencerahan ayat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang yang belum senangkan berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah yang kamu muliakan, Pak kesempatannya nabai perlu menanya menyangkut akikah. Jadi akikah ayah yang lupa adalah wujud syukur runci api lahirnya baik dina ataupun dan agam yang lahir. Tapi nah di daerah lu ayah akikahnya nekubut
ate meninggal salah satu urci danyo nyang usia nikah leyan di saat kematian atau di saat kematian ibu atau ayah pekeh nyang hana iplum daripada definisi akikah. Apakah nyang harus terjadi sebuah pembiaran pekeh nori ringo tujuh bija be lo akikah maklo haji akikahnya adalah dari urci kan nyang berleyan sebuah pencerahan dari ayah. Yang kedua, ayah long sirau dina long menanya masalah yang terjadi bak dakwah-dakwah ayah. Lam dakwah haji tanya mengajak kepada kebaikan. Tapi kadang kala fitnah memfitnah, hujat menghujat, bahkan kafir mengkafirkan. Lom sambung daripada pertanyaan dari pihak uragamono bahwa saji kanyonyo adalah bersaudara. Tapi dalam berpidato baik maulid ataupun hari besar lainnya, tanyo terang benderang takut saudara tanyo. Dan yang paling lom kesalkan ayah, yang kekenyan kurang jak pula luar. Kurang kesen kaya mithat keken dalam sebuah forum-forum terbuka. Sehingganya menjadi pembunuhan karakter kepada orangnya yang tidak tuntut ilmu ayah. Nyan pu orang mesti yang kat luar kena. Nyan gusuk lewe yang iri hang kena. Nyan jangkut kaga gusuk apa orang mesti yang. Nyan udah tinggal yang cucu pembunuhan karakter terjadi. Penyan orang Islam orang nyawa ayah. Sendiri dong ayah lu tinggal. Orang yang usir, tungku-tungku lah macam yang usir ni. Salah satu menyahana salah lu dengar Abu Duperaya, almarhum. Menyahana salah lu dari usir Madinah. Tapi orangnya tanya, kadang-kadang baru tanya pun, tapi je kun ke kong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu, kepada ayah yang mau bersenangkan untuk menjawab yang pertama itu yang menurut ini kuat pertama menyangkut dengan ikhwah saudara saudara seagama. Jadi tanya li Rasulullah dan li Allah menjadikan antar seagama adalah saudara. Dalam persaudaraan punya hak dan kewajiban yang na ilme rawi, na etika, na ilme, yang ilme cara dalam pergaulan, pergaulan dengan asdika, pergaulan dengan ashab, pergaulan antar sesama orang Islam. Nyan sebenarnya karena aturan na ilme lah ilme. Cara ji sesuai ke ilme yan. Ma ilme yan pandai mungkin dah jawab. Tak buat ji. Hanya pertanyaan ilme sampai ji. Dah hak musahabah haknya. Yang kategorikan akhlak di dalam pergaulan. Bijaksana di dalam pergaulan. Dalam persoalan serang menyerang. Iji nasabah serangan yang dijual, nah serangan yang dilarang. Nyampe pegang ngilme le, ya pegang ngilme. Artinya mana? Tugas tanyo bukan mencari permusuhan, mempersatukan. Tetapi di sisi yang lain, amar ma'ruf nahi mungkar harus jalan. Artinya menyona kemungkaran nyan harus ditegak. Nyan aturan rumus, rumus hudai pun, rumus ilmai. Ma'ruf tak perkuat. Kemungkaran tak pergada. Walaupun kemungkarannya dilakukan oleh anak rahim dayo, anak darah dayo.
Tanya nak anak tu. Ditaat di pubut salah. Kan tak jadikan tak batalkan je sebagai anak. Batuh anak jadah ku anak juga. Kan menang. Tetap sayang, tetap anak. Tetapi di sana kemungkaran, tetap tegah. Cegah. Cuma ikan dalam menghadapi nasihat dan kemungkaran. Nyan perle pertama menyu nasihat geyulah agama wajadilhum billati hiya ahsan bil mauizatil hasanah, cara-cara mauizah yang baik yang mempengaruhi bukan menghancurkan. Oleh nyan tadi gerina perbatahan lakukan bil ahsan menyu kenurace uli abu mati ranting baik patah. Maka adranyo yang salahnya dah berputus baik dah serah. Pertama ialah sarah urung berputus salah. Nyan berputus. Wate urung berputus salah baru berputus. Baik tidak serah. Dah berputus lah om si. Nyai ron cara pega urung menanyan salah. Nyan berputus si katanya sebuah kesalahan si. Pertama urung salah si salah. Wate tak berbutuh urung salah dengan cara-cara yang salah juga salah. Sesalah apapun memperbaikinya harus dengan cara-cara yang baik. Nyai konsep ji. Cuman wate kena kasus nyai pada perintai le. Kadang hinan tengah pulih-pulih berai kanya. Ni urung je pinaga kengkeno menggebalah tu mende. Tengah urung pakai mendua salah. Yang salah hanya biasa aja menoi aja. Orang hanya akui salah roh. Yang salah tetap orang lain. Tidak. Siapa yang salah? Orang lain. Nyonya permoh leko memasalah. Yang kedua pegang salah roh. Hanya yang pegang salah roh mendiro. Orang baik itu bukan orang menyatakan orang lain salah, tetapi melihat kesalahannya dan memperbaikinya. Tuba liman syaghalathu uyubuhu an uyubin nas. Alangkah bahagia orang yang sibuk dengan kekurangan dan keaiban dirinya lupa kepada kekurangan orang lain. Maka dalam halnya nyonyo persoalan ji itu persoalan tanyo persoalan akhlak orang. Persoalan kebenaran dan kemungkaran itu satu persoalan. Persoalan akhlak itu satu persoalan yang lain. Jadi yang enggak bagi bahan. Di saat ada saudara yang salah, hancurkan kesalahan, jangan hancurkan persaudaraan. Di saat nak terjadi permusuhan, jangan tambah permusuhan, hancurkan permusuhan, tapi jangan ada musuh yang hancur. Nyo ke konsepnyo yang numeli Rasulullah. Menghancurkan musuh nyo tahap paling terakhir kamu anet itu. Ya Nabi utek pakat nama Islam jemu kirim surat tarai. Ya nama Islam, gajah gegot. Pakat nama Islam dan gedakwah. Di saat lawan Nabi baru pembedah perang. Eh nang pupu ka perang. Pupu kan perang pupu tak. Jadi dalam halnya. Persaudaraan maka di dalam pergaulan interaksi antar sesama umat Islam nyoperle bijaksana. Tak ulang tiga tu. Kiban bijaksana. Kesalahan tidak dibiarkan, tapi persaudaraan jangan dihancurkan. Maka dalam penanganan ini tidak semua orang bisa. Ini pun masalah ini tak pegah ke pendakwa. Pendakwahnya kan sebenarnya dilahirkan sebagai pendakwa karena nak wira ni. Mekena kata ke pegah apa nak tu. Kan pegah salah kan. Saya menghana tak pun ni nak terpedium-pedium tak pegah tanya tak ayu tu mena kena. Tak salah, yang iu salah. Atau lah dong hilmi api hana sebi kaya. Wata ke dakwah salah ke dakwah.
Ya iro ne yan nyu lako ne hana ke temayang nyan la ge nyan urang hana temayang ge bu nya iro ne eh ngelako ge ne eh ngembu be ne eh ngelako kada perintah urang mak tiet yang getam yo hana gerai ya ya ada gitu bayar ya do saro ngelako bele te ka belum do salako gara-gara do salako tayung do sapurmo lo hai nyo nyo urang hana temayang ti la ge bu tetapi bet dayu purumo hari eh dia nak ke bet ke de ji dapat tak mampakan salah orang ke salah ron kan ya urunya hai lagi dia ada penyakit salah tak doktor salah ubi ubat tiga nyampe nak ke doh Rudah dek kali masalah minta jadu lain pakai mana pakai mana ya pun pakai sikap pun kan di telah ambat maka yang duri urung malim urung malim ha ya duri urung doa urung doa itanyo handa doa handa duri urung doa ha cuma ini masalah bupu menggelak dia galak kena kenggegop nya ubahkai kan yang tagai ke masalah ubahkai macam ini lagi ya dah om jauh api. Dia dah jauh pada dia kat salah lompom lom tu. Hai pun serau dah jauh dah jauh mereka apa je tu. Yang penting kalau ada yang salah di mana salah ayo perbaiki. Ayo kita duduk. Tapi cara. Lehnya ni urungnya pi be sombong si. Yang nak butoi ro talgok salam mendum. Ha? Ha ni memangnya atranya nah lagi dapat tupat tanti lu mesti belum cucung nah. Tupat ini om cucung ide. Ide cucu ide tapi tapi hai tak tak pegelah tak pegelah tapi tapi ide. Tapi anak gelagla. Yang kedua pertanyaan haji menyangkut dengan kubu. Nak kibai dan nak fikir pegai yang meno azab. Tak nak fikir meno yang ni baik tak nak fikir dia. Sebab Allah hana gepegat bak getanyo enggak hana gepegat bak getanyo idonya yo panca indra dan kemampuan untuk mendeteksi segala kekuasaan Allah apalagi menyangkut dengan gaib nyan hanjet daya uku ngen pikiran danyo pengalaman udik idonya dengan dasar pengalaman udik idonya daya uku kubu idonya nyan hanya cuma yang terpulih yang namanya gaib adalah perkara yang tidak mampu dideteksi oleh panca indera manusia dan otak manusia hanya dicipta oleh Allah mampu untuk menggambarkan bagaimana bentuk hakikat dari persoalan gaib itu tanya tugas iman mantap bentuknya majhul lana tapi Allah mampu melakukan sesuatu yang han mampu tak jangkau oleh utak dayo. Tak dayo BO tak kaya pun. Terbatas. Nabi kemampuan otak oleh Allah ke katanya terbatas, secuil. Jadi yang you fikir eh yang nak kemampuan otak mana? Pegah lah dunia berkata alam barzah, lang kubur. Pegah berkata gupoh ya. Teruk kudih umur yang ketujuh. Mata kita buat tungkat muda dia kena water tiga agak. Ya dia fikir dia yo. Agak nya minta mamu mang dah jua-ju. Sahabat mana? Anak kemampuan utang untuk mengukur persoalan gaib. Jangan persoalan gaib. Sahabat dia pegah kubu ke uruan. Alam barzah. Alam barzah punya karakter sendiri yang berbeda dengan alam nyata orang. Jih pun makhluk Allah yang kepegat berbeda dengan kehidupan dunia. Yang namanya gaib han mampu deteksi. Munyo lagi ke encam pli. Nya nak ke yang iman ke encam pli? Hana, karena ke encam pli nyo dideteksi le rasa. Tak yakin campli nyan keun keniman keun karena jika menyangkut gaib. Karena tidak ada rasa haji, tidak ada pengelidah. Atau ditekan dengan mata.
Segalanya warna semujinya putih dah kadang mata. Nak ken iman ke semuji putih? Mana ke iman yang ke? Karena mampu tak deteksi dengan pancai indera. Lainan utak manusianya menuju ajak yakin kekuasaan Allah sampai teruk alam gaib yang bersih lagi cing bakung dari cing moto. Cok cing bakung yo pandit ton moto yo. Pinga cing cing thaka ke nah. Tarempa. Tatu dip ton moto ngan cing thaka ya ni duit. Duit thaka wa kilo ya. Maka beriman tentang kekuasaan Allah, kekuasaan Allah. Tiga hati kejadian memang ada yang aibnya, hati kejadian memang ada fikir dia dia. Baik watih haid tanya fikir, kang kakak, akui mentang tanya haid tak fikir. Tanya hana mampu, tak fikir. Dan persoalan sampai wakhirat, bukan persoalan yang tergantung kepada rasionalitas. Yang baik mustahil mentang tanya. Dia tak akui kekuasaan Allah, mampu. Sudah rasional semuanya. Walaupun han mampu tak gambarkan lewat tak tahu. Tapi tak akui bahawa Allah lebih banyak mampu ni lakukan. Ciptaan Allah. Hana mampu tak fikir tanya. Tapi Allah mampu ni cipta. Menan mentangnya maka tanya beriman. Jadi persoalannya. Menyona pulang cerita-cerita. Kadang ceritanya. Bukan nak cerita istilah Iliad. Atau cerita tentang gaibnya yang kendasar dalil yang valid nyampe tak mendawa tadi inan hal itu mendawa kata tandu ya he tak mendawa tak ada lagi tanya ia hitung jakun tapi ni anak-anak sepuna yang padi jakun yang dina padi jakun pipeng tan tapi anak mekatan belang anak aduh tak mendawa padi jakun boh jakun tan. Nampak. Selanjutnya. Pernikahan dan perlewali janda. Urus janda pernikahan dan perlewali. Ijih yang yang you amalkan dan tak bertanggungjawabkan. Hukum jih tetap urinang. Hanya drog kan wali urinang drog. Iban drog wali, drog jih. Pernah nak mungkin. Hanya kaya wali, wali drog. Oh nak persoalan tahkim yang ke persoalan gampang. Hanya menang-menang di rumit. Punya orangnya hek tu. Tak rupa model tahkim yang besar. Ada tak ada kerana tak ada tahkim. Hai tahkim, keserah diri, urina. Baktira orang yang untuk perkahwin rog. Yang carai tiap jai tu. Mau orangnya tak apa yang dengar berlaku orangnya tiap nanti carai. Tiap tatan tu. Malah tu nak pegang. Ni baik Medina. Ke aku berkahwin ni leung ke. Ni mana ni yang pergi ambil kata lah supporter. Ni baik Medina ke aku berkahwin lo. Yang betul cara pegah ke mana. Ni baik Medina ke Roy ke aku Medina ni leung. Ya benar ya yang betul ya ba. Karuh yang buat salah yang ten buat pun salah. Hanya tiada atas anak aneh-aneh yang tu. Cuma kadang mana untuk menghindari bayi pecerai WH tak kan. Kau fikir ke neraka kan. Kau fikir ke batal lah curug ke neraka bayi pecerai ni lewa hai dunia apa tu mana kau fikir. Mak aman. Ya nah hek dapat dupa urung mana. Dia hukumnya tetap berlaku harus nawali dah haji pernikah drog sebagai wah sebagai wali. Olehnya masalah urineng yang janda iganya syarat perkahwin berizin raw aga. Tapi kan raw wali. Syarat benar izin gaknya. Bak wali. Artinya walinya kali wali mujibir. Baru je ke perkahwin apabila nak. Nak izin bagi orang yang kali perkahwin tiga. Hanya orang yang janda yang perkahwin leah ke tanpa izin. Hana wali mujibir ya. Benar izin lah kan. Lanjut ni